Ini adalah syarat yang ketiga. Kalian mesti bisa lolos. Kalau kalian gak lolos, maka saya akan ambil tubuh anak ini. Apakah kalian mengerti? Hey Vivi, syarat ketiga, kita mesti berhasil Vivi. Kita gak boleh gagal. Kalau bisa, kita buat setan itu menangis-menangis Vivi. Gimana caranya buat setan itu menangis, King? Aku gak bisa, King. Muka setannya aja genit, King. Dari tadi ngeliatin aku terus. Hei, kamu kenapa masih diem aja sih? Ini udah mau pagi, tau gak? Kamu, cewek yang baju merah, ayo cepat maju ke depan dong. Aduh, lama banget. Iya, ini aku maju sekarang. Bawel amat sih. Ayo Vivi, aku yakin kamu pasti berhasil Vivi. Buatlah setan itu menangis. Ada, kamu kenapa nangis sih? Hah? Emang kenapa sedih begitu? Pak, kasihanin saya, Pak. Saya belum makan, Pak. Tolong kasih saya duit. Saya belum makan, Pak. Vivi. Malah minta makan. Sekalian aja minta minum juga, Vivi. Masa iya minta makan sama setan, sekalianlah minta minumnya. Ada-ada aja ini cewek ya. Si Asen ngapain sih ikut ngomong, malah suruh aku minta minumnya sekalian. Bikin kesel aja si Asen ya. Ya, peserta pertama sudah gagal. Ternyata suamiku tidak menangis, malahan ketawa-ketawa terus. Lanjut, ayo peserta yang kedua. Hei Asen, kamu gimana sih? Aduh, jangan bawel dong Asen. Si Vivi jadi gagal gara-gara kamu, tahu gak sih? Iya, maaf Lala, maaf. Abis si Vivi minta makan, tapi gak minta minumnya Lala. Aduh, maaf ya. Ribet banget sih si Asen. Minum, ngapain sih? Ikut campur aja. Aduh, gimana ya cara buat setannya nangis? Aku juga bingung. Dari tadi gak ketemu caranya. Kalau anak kecil dipukul pasti nangis. Apa setannya? Aku pukul aja kali ya, pasti setannya juga nangis. Hei, kamu maju buruan dong. Kok malah bengong-bengong aja sih? Sekarang giliran kamu, ayo maju ke depan. Iya, aduh marah-marah mulu. Semoga aja aku berhasil. Hei, setan, lihat mata aku. Hei setan, sekarang pejamkan mata kamu setan. Aku akan buat kamu menangis. Aku serius nih. Apa? Suruh aku pejamkan mata? Aduh, aku jadi deg-degan kalau pejamkan mata. Emang mau diapain sih? Aduh, si King mau ngapain sih suruh setannya pejamkan mata? Jangan-jangan setannya mau dicium lagi nih sama si King. Hei, kamu ngapain suruh-suruh pejamkan mata? Kalau pejamkan mata, gimana suami saya bisa nangis? Aduh, aneh-aneh aja ya. Ho,
Oke, sekarang saya pejamkan mata ya. Ayo, buat saya nangis. Kamu bisa enggak? Nah, kalau kamu sudah pejamkan mata, sekarang kamu duduk ya. Pasti kamu nangis deh. Percaya sama aku. Kamu sebenarnya mau ngapain sih? Udah suruh tutup mata, sekarang suruh jongkok. Aneh-aneh aja ya kamu. Udah, gak apa-apa kok. Ini saya duduk nih, terus mau ngapain lagi? Saya mah ikutin terus, yang penting saya bisa nangis. Aduh, si Ikin mau ngapain sih ini? Aneh-aneh aja dah, suruh merem, suruh duduk. Setannya malah nurut-nurut aja lagi sama si King. Rasain kamu setan. Kali ini pasti kamu bakalan aku buat nangis setan. Aduh, perasaan aku kok jadi gak enak ya. Aku kan setan, kok aku yang jadi ketakutan ya. Mau ngapain sini orang? Ah, rasain kau setan, benjol-benjol pala lu setan. Nangis-nangis gak lu? Aduh, kenapa dipukul-pukul ini pala aku? Aduh, emangnya aku salah apa? Udah setop sakit. Aduh, ini mah bisa benjol. Aduh. Aduh, si King ada-ada aja, setannya malah dipukulin. Gak kira-kira kamu King, aku gak ikut campur ah. Aduh. Nangis gak? Ayo nangis. Kalau gak nangis, aku pukulnya makin keras nih. Sampai kamu nangis. Ayo nangis. Aku berhasil. Setannya nangis. Emang aku hebat. Siapa dulu dong? King Senggol Bos. Yeay, si King akhirnya berhasil buat setannya nangis. King emang hebat. Hidup King, akhirnya selesai syarat yang terakhir. Hebat kamu King. Hei, kamu gagal. Kamu saya nyatakan tidak berhasil. Yang benar aja kamu ya, main pukul-pukul begitu. Kamu aja saya pukul, nangis enggak? Ayo. Kamu aja saya pukulin sini, nangis gak kamu? Kepala aku sakit melihat orangnya muter-muter. Wah, teman-teman, aku dinyatakan gagal. Maaf ya, aduh aku jadi gak enak sama kalian. Hei suamiku, udah berdiri lagi, jangan nangis ya. Cup, sayang berdiri lagi ya. Gak apa-apa kok, gak sakit. Awas ya, aku gak akan ikutin lagi maunya mereka. Udah merem disuruh duduk dipukulin lagi. Awas. Aduh, sekarang giliran aku lagi. Aku gak tahu nih mau ngapain. Bingung ah. Ya, kamu cewek yang baju pink, maju ke depan ya sekarang. Sekarang ini giliran kamu loh. Ayo maju cepetan, udah mau pagi nih. Iya, ini aku maju nih, maju. Ya udah,
sekarang kamu buat aku nangis ya. Tapi aku gak mau ya tutup mata lagi. Aku sedih sekali malam ini. Aku pinjam pundak kamu ya buat nangis. Wah, si Lala nangis di pundak setannya. Pasti setannya bakalan terharu dan setannya ikutan nangis. Bagus Lala, ide kamu cemerlang. Waktu kecil, aku sering kabur dari rumah karena apa? Mama papa tuh sering marah-marahin aku. Aku gak pernah ngerasain kasih sayang mama papa aku. Aduh, kasihan banget. Orang tuanya aja gak sayang sama dia. Aduh, bagus, bagus. Kayaknya dia pasti berhasil buat suamiku nangis nih. Hey Vivi, nangis mah kayak si Lala tuh, sedih liatnya. Kamu mah nangis malah minta makan. Vivi, ada-ada aja. Si Asen ya, ngeledek aku terus dari tadi. Lama-lama kesel juga sama si Asen. Dari kecil, aku selalu dipukulin sama papa aku. Aku gak tahan ada di rumah. Selalu saja aku yang disalah-salahin. Aku udah gak kuat lagi tinggal di rumah. Hei, Dek. Maaf nih ya, Dek. Aku mau tanya nih. Kamu ada mandi gak ya tadi? Ini kok bau ketek ya, asem lagi keteknya. Ih, saya gak bohong Dek, beneran mau muntah. Apa? Keteknya Lala bau asem. Setannya bukan nangis, malah bilang ketek Lala bau asem. Ada-ada aja. Ini setan ya, bukannya nangis. Ini malah ngatain ketek gua bau asem. Maunya apa sih ini setan? Kesel aku lama-lama. Ada-ada, maaf ya Dek. Abi sayang banget, cium keteknya asem banget. Saya lihat tadi ketek ade basah. Saya aja mau muntah. Maaf ya Dek. Hei, kamu saya nyatakan gagal. Ketek bisa bau asem kayak begitu. Cewek kok kayak begitu sih? Emangnya di rumah gak punya sabun ya? Enak aja gak punya sabun. Hidung setannya aja kali yang udah rusak. Sebel lama-lama di sini. Sekarang tinggal satu peserta. Kalau kamu gagal, berarti kalian semua dinyatakan gagal di syarat yang ketiga ini. Ayo kamu, cepetan maju. Aduh, aku peserta yang terakhir nih. Kalau aku gagal, gimana dong? Aduh, aku pusing banget nih. Udah Asen, gak usah khawatir. Aku yakin kamu pasti bisa Asen, percaya sama aku. Hei kalian, lagi ngomongin apaan sih bertiga? Di sini dilarang ngobrol dan kompromi. Ayo, cepetan maju, gak usah berunding-berunding kayak begitu. Aduh, aku penentu terakhir nih. Gak tahu ya bisa menang apa enggak. Pusing kepala aku, serius deh, gak bohong. Oke, sekarang kita mulai ya.
Inilah peserta terakhir. Semoga kamu bisa berhasil.